Oh, adakah kau mendengar Alif? Lagu ni naik MRT sorang-sorang, pasang headphone, layan. Dia macam ni lah. Tak kisah pergi mana-mana. Tadi awak dah buka step dah. Saya early lah. Okey, Alif di talian sekarang. Hello, assalamualaikum Alif. Selamat pagi Alif. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sihat semua? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Alif sihat ya? Okey, Alhamdulillah macam semalam. Macam semalam. Bagus. Dan juga macam esok insyaAllah. InsyaAllah. Tapi tak beritahu terbaik lagu terbaik, tu. Video muzik yang terbaik. Bagus. Terima kasih. Bagaimana? Mungkin nak kongsikan ceritakan sedikit sebanyaklah. Adakah kau mendengar ni? Apakah message dia sebenarnya? Lagu ni dia tak ada message. Dia cuma nak menceritakan kisah seorang yang mengalami kemurungan. Lepas tu dia salah guna, you know, benda-benda macam ubat dan semua. And then dia terus menjadi seorang yang 180 degrees lain. Dia terus jadi macam reborn. Tapi pada akhirnya, bila intoxication tu dah habis, dia sedar bahawa sebenarnya benda tu sebuah escapism. Okay. Bukan, bukan solution. So itu cuma jalan cerita. Saya suka menulis lagu dari aspek therapy session rather than memberi message, sebab saya tak nak mengajar sesiapa apa-apa pun. Semua orang ada cerita dia sendiri dan pengalaman sendiri, dan saya hormati perkara itu. Okay, baik. Ini dah macam Alif the next level dah ni, tahap kematangannya, tahap penyampaiannya berbanding dulu yang lebih bersifat happy-happy dan dirah sekali-sekala ada macam usik-mengusik sikit. Bila bila mulanya membuat lagu, menghasilkan lagu dengan lirik sebegini ni? Ada pivotal point ke masa PKP ke ataupun sebenarnya bila? Sebenarnya dari saya umur 19, 20 gitu saya dah mula ada pemikiran macam ini. Tapi saya belum dapat peluang untuk menceritakannya dalam sebuah lagu. Tapi dengan opportunity yang saya dapat lancarkan solo career saya, saya terus injectkan benda tu kat dalam. You know, saya menggunakan peluang ni, and saya rasa saya dah berikan industri macam-macam genre dan macam-macam topik lagu. Dari walaupun you know itu be daripada Slick ataupun daripada artis yang saya produce, sebagai Joe Flizzo, Elizabeth Tan, Andy Bernardi, Ismail Zani. Dan saya rasa bila it comes to myself, saya dapat pilih ni lah. This is my actual thing that I want to do. Ini merupakan satu yang barulah kan. Saya rasa macam fresh apabila kita dapat dengar lagu macam tu. Sebab kalau kita ni peminat lagu-lagu berunsur genre macam ni kan, hip hop, rap apa semua kan, kadang-kadang kita dengar apa antara kelainan-kelainannya kan. Sebab kadang kita dengar macam music macam sama je hip hop kan, bentuk-bentuk music macam tu. Jadi macam mana Alif nak mencipta kelainan daripada pastilan lagu-lagu yang Alif ceritakan tu? Your identity lah. Banyak orang tahulah kalau tahu, Alif siapa lah. Siapa nyanyi pun tengah ini Alif punya brand Alif kan. Saya rasa kelainan tu jatuh pada originality, itu yang sangat penting. And kepada the skill untuk realize diri kita ni siapa, kita nak menjadi artis macam mana, dan pegang pada image tu. Sebab saya, kalau kita berbual pasal legend-legend kita seperti Amy Search, Dato' Siti Nurhaliza dan sebagainya, saya tengok mereka tak berubah sangat dalam sepanjang kerjaya mereka daripada mana mereka mula dengan sekarang. Saya tak pernah nampak siapa ni Amy Search buat lagu EDM ataupun Dato' Siti rap dalam sebuah lagu. Jadi saya rasa benda tu hilang sekarang dengan dengan kelebihan sosial media. Kita asyik nak mencuba benda yang baru, dan itu menyebabkan seorang artis selalu ubah image dan ubah branding. Dan susah untuk orang dengar lagu macam Yoa kata, macam dengar lagu ataupun tengok pakaian, artis ni yang kau macam, you know. So saya nak emphasiskan benda tu. Saya nak membuat semua artis sedar bahawa benda itu sangat penting. Betul.
dalam dengan harapan untuk mendepankan dan and push the industry further. Yeah. Saya suka gerakan ni. Gerakan ni ialah diangkat oleh hip hopers, rappers ni. Yeah. Yang artis ni sebenarnya deep thinkers juga. Betul. Ha. Macam dulu kita agak suka untuk melihat seorang artis itu berani untuk melontarkan kisah silam ataupun emosi dalam sebuah lagu, yeah. Tapi kini Alif dan termasuk beberapa orang lagi memang telah memulakan movement ini kan. Dia ucapkan syabas dan kita harapkan banyak lagi karya seperti ini yang mampu menyentuh hati kita semua. Alif, tapi ini satu daripada projek, tiga projek ya? Ke macam mana? Tiga kan? Okay. Ini yang pertama. Ini yang pertama, one of three. Okay. Kita nantikan yang kedua dan juga ketiga. Can't wait. Okay, all the best. All the best. Stay safe dekat Singapore. Yeah. Right. Assalamualaikum. Terima kasih. Okay. Wassalam.